Ya, mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Kami Polsek Tajur Halang bersama TNI dan Desa Kalisuren melaksanakan bakti sosial dalam rangka warga masyarakat yang tertimpa angin puting beliung. Kami peduli sama mereka. Insya Allah warga masyarakat yang kami datangi merasa lebih aman, nyaman, dan lebih bisa menjaga kedepannya supaya lebih berhati-hati apabila ada angin, lebih berkabar ke kami atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Dari data yang ada sendiri, ada berapa rumah yang terdampak? Sementara laporan dari desa ada 3, dan kami tadi sempat sudah berkeliling, ada 8 orang lagi rumahnya yang berdampak. Dari pihak Polres sendiri, apa yang bantuan yang diberikan? Kami membantukan sedikit bantuan sembako kepada warga masyarakat yang berdampak kena angin puting beliung. Harapannya mungkin kedepannya Bu? Kedepannya masyarakat lebih peduli, lebih berhati-hati apabila ada pohon besar atau mungkin tetangganya, untuk bisa berkoordinasi ke kami atau ke pihak desa agar bisa ditebang dan lebih safety lagi untuk keamanannya. Oke, masih Bu. Itu dulu, yang lain belum. Coba nanti PRT data dia udah masuk ya. Nanti kita prioritasin maksudnya. Ini mah termasuk besar ya. Kalau yang itu aja mah kecil-kecil. Iya, cuman kan kita ditanya gini ya, Pak. Kalau itu kan dananya itu kalau dirawat itu memang kalau cuma 15 memang enggak cukup, Bu. Nah, itu 15 jadi 3 rumah. Karena pakai GMC. Ya, memang kan kalau punya modal. Tapi enggak sih, bener GRC atasnya. Kan ini udah ada ini, udah ada batu. Kalau di sana mah dari bawah. Semi. Udah semi, ini udah enggak terlalu berat. Ya. Sini Bu. Sip. Ibu, gimana Bu tanggapan diberikan bantuan dari TNI Polri ini, Bu? Sangat meringankan dan banyak terima kasih. Harapannya gimana, Bu? Depannya? Harapannya semoga enggak terjadi lagi. Ya, masih dengan Ibu siapa, Bu, nama? Dengan Ibu Indah. Makasih, Bu ya.